Merah, kuning, oranye, hijau, dan biru. Inilah keajaiban alam yang dimiliki Sungai Cano Cristales. Warna pelangi ini hanya dapat ditemui di sungai yang berada di Provinsi Meta, Kolombia. Penduduk setempat menjuluki Sungai Cano Cristales sebagai pelangi cair atau sungai lima warna. Fenomena alami ini membuat Sungai Cano Cristales diberi predikat sebagai sungai terindah di dunia. Warna sungai ini disebabkan oleh tanaman merah, Macarena clavigera, yang tumbuh di dasar sungai. Warna lainnya berasal dari batu hitam, ganggang hijau, air biru, dan pasir kuning. Perpaduan inilah yang menghasilkan efek warna-warni yang sangat cantik. Jika pengunjung ingin melihat warna pelangi di Cano Cristales secara sempurna, datanglah pada bulan Juni hingga Desember. Karena pada bulan Januari hingga Mei, Cano Cristales tertutup bagi wisatawan. Hal ini disebabkan aliran sungai terhenti tidak berjalan sama sekali pada musim kemarau. Cano Cristales juga dilengkapi air terjun, kolam renang, dan sebuah gua. Uniknya, tidak ada ikan atau makhluk hidup lainnya yang hidup di sungai ini, sehingga pengunjung dapat menikmati sungai secara pribadi.